Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Kembali lagi di channel Garasi Premium Karma Gelang. Alhamdulillah di hari Rabu yang cerah ini kita review yang kedua untuk Honda Accord CM6 2007 facelift ya, generasi terakhir, lampu segitiga dan barangnya jarang nih kalau yang CM6 ini ya. Karena posisinya CM6 ini generasi terakhir dan keluarnya cuma beberapa bulan, nggak nyampe 1 tahun, ya kan? Oke, pajaknya panjang ya, bulan 1. Kelengkapannya full set, ini ada kuncinya 2, buku servis, manual buku lengkap. Kilometernya masih 90.000, harganya 91 juta saja, masih saya kasih nego. Nanti sudah free service, sudah oli baru, sudah plus salon ya. Ini kita lihat motor dulu, mobilnya Ciamik. Istimewa ini mobilnya, tahun 2007 masih seseger ini ya. Nanti kita lihat untuk interiornya juga sama mesin-mesinnya ya kan, biar nggak ada dusta di antara kita. Nah ini karetnya itu masih ori, belum pernah gantiannya. Rata-rata ini udah pada apa, ambles. Kalau ini dan belum ambles posisinya, dan ini juga belum gantian. Nah ini masih ori ya, masih ori. Ini juga masih bagus. Biasanya pada karetnya pada protes-protes ya. Ini. Nah ini ada apa namanya, yang lepas untuk catnya, tapi nggak kita repaint karena ini ori, sayang. Nih. Ya. Ini biasanya kalau Accord yang lama, yang CM5 ataupun CM6, ini udah di-retrim, ini masih ori. Kalaupun sudah nggak gantian, sudah retrip, itu hal yang wajar juga itu kan. Tapi kebetulan ini juga ori. Ini dashboardnya masih rapi banget. Ya, nah, ini aja masih berat nih. Masih presisi ya, masih bagus. Belum bongkaran. Ini full audio ya, tambahan head unit. Ini setir ya. Nah, tambahan head unit plus ada ini apa? Speaker woofer. Mobilnya itu dalamnya seger banget nih mobil. Nah ini kayunya aja masih kayak gini nih, ya kan? Ini kayunya masih seger ini, kempling gitu. Masih ori ya, warnanya biru. Kalau biru tuh ori. Kalau lampunya itu semuk, beda dengan CM5 yang generasi awal ya, masih bening. Kalau ini udah mulai ngitem, apa ada semuknya di dalam, memang cenderung lebih keker. Artinya kalau yang CM6 itu lebih keker karena lampunya lebih semuk. Nah ini bening banget ya, tidak ada berambut, tidak ada berambut, aman ya, masih bening banget. Ini ada Honda, coba kita lihat mesinnya. Saya pertama kali lihat mobil ini, lihat setirnya tuh langsung jatuh cinta. Ya, kayak gini nih setirnya. Langsung jatuh cinta. Logonya aja belum meres-meres ya. Biasanya pacelacet-lacet nih belum. Kita lihat kap mesinnya. Nih, masih bening. Rata-rata kalau CM5 itu memang kelemahannya di jok ya, di jok. Terus nanti mesinnya itu kotor, pada rembes itu biasanya kayak gitu. Nah ini juga saya baru pertama kalinya ya menemukan yang upper tanknya masih utuh kalau yang CM5. Biasanya udah pada ganti, dan wajar ketika memang ganti karena faktor umur ya. Ini upper tanknya, ini masih ada tahunnya nih. Ini tahunnya ya, 15 Agustus 2007. Ini masih ori bawaan dari baru. Ini masih ya, masih baru, apa masih bawa dari baru. Ini belum pernah kata sentuh sealer. Ini masih bawaan, itu masih ada toknya ya. Ya
itu masih ada titik QC-nya, ini masih bening banget ya, masih ada titik, dan itu masih ada barcode-nya ini yang bawah. Nah, untuk matic-nya itu masih ada banyak itu ya, itu masih ada barcode-nya. Nah, ini barcode-nya. Nah, itu barcode-nya masih ada. Mesinnya masih kering ya, cuman kotor aja. Ini masih bagus, dan untuk apa peredamnya masih bagus juga, nggak ada bekas laka. Baut kapasnya juga belum pernah bongkar ya, aman. Masih rapi nih, lihat. Ya, ini masih ada, bening banget. Kalau tadi malam nggak kita lihat kan mesinnya ya, karena masih panas kita pakai. Kalau ini kan adem mesinnya. Oh ya, kita belum buka. Coba kita buka dulu. Coba kita buka dulu ya. Aduh, agak berat. Bisa. Kita lihatkan kondisi dalamnya. Nah, ini. Saya aktifkan flashnya. Nih. Ya, biar teman-teman pada lihat kondisi mesin dalam. Ya, tanpa berlumpur atau berkerak sama sekali. Artinya mobil ini sangat sehat. Masih sehat sekali ya. Masih bening, tidak ada lumpur. Soalnya karena mobil tahun-tahun segini sangat riskan dengan lumpur. Jadi performa mesinnya jadi nggak maksimal kalau ada lumpurnya. Masih mulus. Kalau ini kan performanya bagus karena memang mobil masih bagus. Untuk mesinnya juga masih oke ya, nggak ada pelungkur, masih bening banget. Nah, ini dia teman-teman, masih bening banget ya setirnya yang saya tadi sampaikan. Kilometernya 93.000, masih bening ya MID-nya. Ini tuasnya masih jeruk kayak gini, prosnelengnya juga masih bagus ya. Ini yang paling kentara tuh ini. Kalau KM-nya tinggi itu udah pasti bocel-bocel, nipis, ini masih tebel. Lampu juga masih oke, udah diganti putih ya. Sun visor masih bening. Ini kita tutup sendiri dia. Oke. Masih ori, bagus banget. Joknya belakang. Bannya satu seri semuanya ya, pakai Zig Falcon ring 18. Ini masih 90%. Ini liner fendernya masih utuh-utuh ya, kerapatan juga oke. Ini liner fendernya oke. Ban semuanya 90%, tahun 2022 semua, nggak pernah kepake ini mobil. Sama ya, liner fendernya masih utuh, nggak ada robek-robek, masih rapi. Kita lihat belakang. Nah, ini nanti bonusnya intersis untuk subwoofer ya. Belakangnya masih rapi ya. Nah, untuk ban serepnya nanti kita turunkan, kita bersihkan. Enggak pernah dibersihin ya kalau ban serepnya. Aman, enggak ada pernah bekas bongkar. Aman semua. Udah masih bening ya, mantap mobilnya. Kita coba apa
Oh iya, saya lupa. Untuk power window-nya kita cek. Terakhir ini kita cek. Normal ya. Naik semua. Oke. Monggo. Masih ori semua. Monggo, silakan jika berminat langsung hubungi nomor di bawah. Harganya 91 juta. Akord CM6 2007 facelift matic. Kondisi istimewa, kilometer 90.000. Salam otomotif dari Magelang. Salam Akord VTL 2007. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.